Pancarana, Yosef poin untuk Batara 1-0 Batara Zone. Bola sudah sayang bola keluar, pindah bola untuk Jaya Subur 1-1. Kali ini Endra yang melakukan zone, center dari Jaya Subur. Endra, Wawan, Wigi, Jaya Subur lakukan serangan. Bola tertutup pemain sedikit pun dari Batara, pindah bola untuk Batara poin menjadi 2-1. Kepul Jal Batara. Kali ini bola pendek masih. Oh, sayang sekali passing dari saudara Dedi melekat keluar menambah poin untuk Jaya Subur, menyamakan kedudukan 2-2. Kali ini Hadi Jaya Subur Jal. Bisa dimanfaatkan dan dibaca terik sekali oleh saudara Yosef. Poin untuk Jaya Subur 3-2. Jaya Subur memimpin. Masih Hadi Jal Wigi. Bola pendek, ada pemain lagi Wawan. Pukulan kaki bisa dikembalikan pemain Abon Wiki. Kali ini pukulan Wiki bisa ditahan oleh saudara Bandung dari pemain Bukok Galung nomor 4 Yosef. Masih Dedi Hadi yang melakukan zone. 4-2. Cahaya menyempit, passing kebut tidak sempurna. Abon sekali bola menyilang dari Abon, tidak bisa dipendung oleh Yosef. Pindah bola 4-3-4 Batara. Kali ini servan dari saudara Adit melesat keluar. Pindah bola untuk Cahaya 5-3 Yosef. Untung ada saudara Wiki. Pukulan keras dari saudara Jonas tidak bisa ditahan pemain-pemain Batara. Poin untuk Cahaya 6-3 separuh harga. Batara tertinggal. Abon 3 meter ada pemain Cahaya. Jonas, lagi-lagi Jonas, pukulan Jonas tidak bisa dipendung oleh pemain-pemain Batara. 7-3 memimpin. Kali ini Yosef servan yang tidak akurat, keluar bola, pindah bola untuk Batara. Ambon Jamson keras sekali. Yang disediakan oleh saudara Alvin, keras sekali mengucap melawan Batara. 8-4 Batara membalas, masih ada pemain-pemain. Oh, tipu saja Cahaya. Abon keras ke belakang. Alvin kali ini tidak dipukul, tipu saja saudara Alvin. Cahaya meninggalkan Batara 9-4. Romi Song Kebu masih tidak sempurna. Kebu Wagi, ada pemain belakang Batara. Cahaya passing tidak sempurna. Abon mendapat poin lagi. Cahaya 10-4 Cahaya meninggalkan Batara. Masih Romi Lakanser dari Batara.
lagi-lagi passing yang dilakukan oleh pemain-pemain Batara tidak akurat, menambah poin begitu saja untuk Cahaya. 11-4 jauh meninggalkan Batara. Tipu saja sang center. Kepala pukulan dari saudara Jonas kena nomor punggung 2 Batara. 12-4 Cahaya. Sayang sekali pukulan keras dari saudara Mas Wiki Wawan tidak menyentuh broker-broker dari Cahaya pemain. Poin lagi untuk Cahaya, 13-4 jauh tertinggal Batara. Tipu saja lagi-lagi tipuan dari Devi tidak melampaui net. 14-4 Cahaya memimpin. Kali ini Romi serve terlalu keras keluar. Pindah bola 5-14 Wigi Wawan. Wawan Wigi. Bola dikembangkan potong yang dimainkan dikasihkan oleh sang setter Cahaya. Poin lagi untuk Cahaya 15-5. Kali ini Jonas yang melakukan jauh. Jonas Batara melakukan selamat. Sekali kebukaan saudara Kepu, sayang sekali boker-boker dari Cahaya. Tinggi-tinggi tidak bisa dicebol dan menambah poin untuk Cahaya. 16-5 jauh meninggalkan Batara. Jonas jauh. Wiki Wawa Abon, 3 meter Abon, tapi ada pemain Abon. Kali ini pemain Abon melancar saja. Hendra keras sekali dari Cahaya, coba mengimbangi permainan. Oh, sayang sekali bola kembali mengenai body Kepu sendiri. Menambah poin untuk Cahaya 17-5. Masih Jonas menguasai bola untuk melakukan jump. Jonas kali ini jump set Jonas tidak bisa melampaui net. Pindah bola untuk Batara. 6 tipu Rajendra ke belakang, posisi Kepu kosong. Menambah poin lagi untuk Cahaya 18-6. Jauh sekali Batara tertinggal. Kali ini nomor punggung 15 saudara Dinan yang melakukan jauh. Dinan jauh. Ambon 3 meter kaki menyentuh garis, sayang Ambon diseluarasi oleh wasit. 19-6 Cahaya. Ambon Dinan jauh. Kali ini poin saja, oh tidak terpantau oleh wasit. Kali ini bola melakukan serangan Cahaya lagi-lagi. Ada pemain-pemain Batara, pemain Batara Kepu. Umpan ke belakang Dinan. Hendra 3 meter dari saudara Jonas. 3 meter dari saudara Jonas. Oh, berhasil juga serangan dari saudara Wawan. Poin untuk Batara. Kali ini bola wicker yang dikasihkan Hendra, sayang sekali keluar. Poin penyelesaiannya menambah poin untuk Batara. Pemain-pemain Batara. Poinnya Cahaya 28. Masih Cahaya kali ini. Sang setter Cahaya Hendra yang melakukan jump. Poin lagi untuk Hendra. Server yang cantik sekali yang dilakukan oleh Hendra, nama poin. Kali ini Wawan. Ah,
bola pendek yang diberikan oleh saudara Adi mendapat poin untuk Batara. 9-21. Keras sekali, masih ada pemain Batara. Wawan, ini punya Jawawan. Ke belakang lagi Wawan melakukan serangan. Coba Wawan. Oh, kali ini Adit yang menyelesaikan dan menambah poin untuk Batara. 10-21. Masih kebu Batara. Kali ini pukulan dari belakang nomor punggung 9 saudara Ajim masuk ke poin 22-10. Cahaya subur hati. Kali ini jam sedang tergesa-gesa, saudara Adi keluar dan menawar poin untuk Batara. 11-22. Hampir saja tertipu kali ini Wawan. Oh, saya pemain dari Cahaya mengangkat tangannya dan mendapat poin untuk Batara. 12-22. Timo diminta oleh Cahaya Subur. Masih ada pemain Batara. Coba lawan kali mentah. Bukan dari Ambon mendapat poin untuk Cahaya 23-12. Hari ini Cahaya saudara Yosef yang melakukan serve. Yosef, pas saja serve dari Yosef. Bola pendek yang diberikan oleh sang setter Batara. Jadi tidak mampu net dan menambah poin 24-12 set point untuk Cahaya. Masuk. Cahaya Endro. Jadi tipu. Cahaya poin untuk Cahaya 2-0. Masih Endra, cantik sekali pasir yang akan juga bisa dilakukan cemasan untuk serangan. Oh, untuk kemudian dari Dedi kali. Oh, pukulan keras dari saudara Wawan. Sayang sekali tangannya menyentuh net. Menambah poin 3-0 untuk Cahaya. Masih Endra setter Cahaya. Wawan lagi. Kali ini hasil hubungan dari saudara Wawan dan memindahkan bola menjadi 1-3 Batara. Kali ini yang melakukan setter Batara saudara Dedi yang mengatakan Dedi Batara Jonas. Tipu saja kemenangan. Oh, cantik sekali tipuan dari saudara Endra. Mematikan dan menambah poin untuk Cahaya menjadi 4-1. Cahaya memimpin. Kali ini Abon tipu saja ke belakang, masih ada pemain Cahaya. Oh, tipuan lurus dari Sonas hingga berhasil mentah kembali ke lapangannya sendiri dan mendapat poin untuk Batara. Berapa kali ini yang menyelesaikan saudara Romi, pukulan seri Romi mendapat poin untuk Cahaya 5-2. Yosef so serve dari saudara Yosef kurang sempurna menambah poin. Keras sekali Jonas yang melakukan eksekusi.
Kali ini kembali ke dalam lapangan. Masih Cahaya memimpin. Kali ini Batara yang memimpin pembinaan 8 nomor punggung 3 Aji teman-teman bola Bangsal Jonas pukulan gede dari saudara Alvin kita bisa kepada pemain Batara menyamakan kedudukan menjadi kedudukan sama Alvin Cahaya Subur. Kali ini saudara Adit yang melakukan eksekusi menambah poin untuk Batara 10-9. Set yang kedua permainan sangat berimbang antara Batara dan Cahaya. Jadi jalan sekali passing dari Kecap tidak sempurna. 10 sama Indra Cahaya Subur. Salah posisi antara Ambon dan masih Indra 11-10. Cahaya memimpin tipu saja. Bawaan keras sekali ada bola biru dari pemain Cahaya. 4 Sayang sekali posisi Wawan terlalu menyamping menempel Mas Abon sehingga posisinya kosong dan menambah poin untuk Jaya. Hendra melancarnya kali ini tipuan dari Adi. Tidak ada yang membaca pemain Cahaya 11-12
masih ketat, selisih satu poin saja. Cahaya kali ini tidak bisa diblok oleh saudara Ambon, pemain paling manis di Batara. Poin untuk Cahaya. Dibalik saja pukulan dari Wawan, cerdik sekali. 12-13 Batara perlahan-lahan menyusul. Sekali terburu-buru saudara Adit melakukan serve. Pindah bola untuk Cahaya. 14-12. Batara melakukan serangan lewat Aji. 13-14 saling mengejar. Tempel menempel Wawan Zon. Ada apa? Oh, terjadi foul di pemain Batara dan berapa foul untuk Cahaya. 15-13. Kali ini Romi, pemain sintal dari Cahaya Subur. Romi Ambon, sekali Ambon. Kali ini pukulan dari pemain Timur Listri tidak bisa terbendung. Poin untuk Batara, 14-15. Ambon Johnson, keras sekali. Jonas, kali ini pukulan Jonas tidak sempurna sehingga kedudukan menjadi sama 15. Masih Abon yang akan melakukan jumpset. Abon pemain termanis, tapi sekali itu saja ada pemain Batara masih kali ini sayang sekali keluar, tidak menyentuh pemain saya. Poin untuk Cahaya Palu. Jonas. Sempurna secara Wawan Cris. Poin penulis saja untuk Cahaya. Abon. Kali ini ada Abon. Hati sekali berdekatan dengan Abon. Cahaya Subur menghujam lapangan Batara. Poin untuk Cahaya Subur 18-15. 25 saudara Jonas, nomor punggung 10 keluar. Kali ini nomor punggung 7 Johan Jonaso. Pukulan keras, masih ada broker-broker dari Cahaya, masih bisa lagi dibola di belakang. Kali ini 3 meter jadi saudara Abon. Keras sekali pukulan back attack dari saudara Abon. Menghujam lapangan dari Cahaya. Poin untuk Batara 16-18. Tahu sekali broker dari Adi. Poin lagi untuk Yasubur. Balu nomor punggung 11 Cahaya Zau. Kali ini bola pendek saudara Adi tidak bisa diantisipasi oleh pemain Cahaya. Lagi-lagi Batara mendekati 17-19. Dibalas tuntas oleh pemain nomor punggung 4 saudara Yosef. Bola quicker dan poin untuk Cahaya 20-17. Hendra Cahaya, center andalan Cahaya Subur. Wawan, kali ini Cahaya melakukan serangan keras.
Kali ini berhasil putaran kelas dari belakang menabak poin untuk Cahaya 21-17. Abon, laki-laki pukulan 3 meter dari Abon, tidak ada obatnya. Dari pemain-pemain Cahaya tidak bisa mengatasi back attack dari saudara Abon. Batara Endra, cantik sekeluar untuk Cahaya. Jangan keras sekali. Ada pemain Batara. Kali ini Abon yang melakukan tipuan. Abon Cahaya. Jonas keras sekali melawan Abon. Mental keluar poin untuk Cahaya. 23-19. Pukulan mencari kapu bisa ditahan pemain. Mencoba kali masih ada pemain-pemain Batara. Kali ini Abon yang pas. Oh, sayang.